Bangkai ikan hiu paus sepanjang 8 meter kembali gegerkan warga karena terdampar di pantai Garongan Kapanewon, Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Bangkai ikan dengan berat 1,5 ton ini segera dievakuasi menggunakan kendaraan jeep hingga ke darat. Diduga satwa dilindungi ini mati akibat cuaca ekstrim yang terjadi sejak beberapa bulan terakhir. Tidak ditemukan tanda-tanda luka akibat perburuan pada ikan ini. Sementara sejak sebulan terakhir sudah ada 2 kejadian ikan hiu paus terdampar di Pantai Kulon Progo. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan.